Oke teman-teman, kita main Valentine Light. Ya, Valentine Light teman-teman. Sedikit tips buat teman-teman. Jadi sebenarnya nggak perlu untuk light ya. Nggak perlu ngejer apa namanya bus, pemain bus. Karena ujung-ujungnya sama aja teman-teman. Sama pemain kuat. Karena HA-nya nggak nyala. Oke, jadi daripada pakai pemain bus, ngorbanin pemain yang biasa kita pakai, mending pakai pemain yang biasa aja, yang biasa dipakai, yang kuat gitu ya. Kecuali lain cerita kalau HA-nya nyala gitu. Contohnya kayak Misugi WY gitu ya. Itu sebenarnya biasa aja dia kalau HA-nya nggak nyala. Ya dia kuat karena HA-nya teman-teman. Sama terus Pierre ya. Kalau Pierre itu di penalti area Master Nyala 18.000. Nah, sedangkan kita pakai pemain-pemain lain yang kuat bisa juga 18.000. Jadi mending pakai yang kuat, yang skillnya udah terawat ya. Daripada kita maksain pemain bus skillnya S1 segala macam, rugi ya kan? Shoubuda. Yoshi koi. Terus Zino Valentin ya. Zino itu mungkin bagus kalau ketemu agility killer ya. Ayo pasifnya nyala, tapi kalau biasa aja nggak ngaruh sih kalau gue bilang mah. Mending pakai Zino DF teman-teman. Nah ini wiren bagus nih ya, karena pasif gak nyala, terus HA juga gak nyala, dia ngandelin dari Inchant Master. Nah Inchant Master bagus ya, Inchant Master bagus, Team Link bagus ya kan, apa killer, specific killer bagus gitu. Tapi kalau pemain yang ngandelin HA sih kurang bagus teman-teman. Jadi pilih pemainnya, dipilih-pilih yang cocoknya ya. Mana dong? Waduh, Radungo. Georgi. Oke, dia pasti wantu atau enggak pasti. Ya, kita lihat Roberto pasifnya Latin Japan ya, Link ya. Aduh. Victo. Roberto. Ah. Sikat. Yoshi koi. Wah, dapat kuning deh. Soika. Yes.
Iksa. Galvan. Oh, kasih dia. Biasnya nah, bias mau togol kalau full power begini, bro. Sabra. Yahoo. Oke. Lah, udah habis. Waduh, nggak jebol dong kalau begini mah. Ya nggak jebol. Nggak perhatiin gua. Siapa tahu lobo Victorino. Aduh. Enggak dapat lobo. Ini masih Vista apa namanya, update besar ini masih banyak bugnya ya teman-teman ya. Jadi kadang sering error ya kan. Terus apa namanya tuh kadang-kadang lagi game habis match up jadi green screen. Ya itu gue juga bingung sih. Mereka belum bener-bener siap tapi udah update begini. Dan kemarin tadi pagi tuh ada update, mungkin perbaikan sistem dikit ya. Ada sih sedikit ngaruhnya, sebelumnya itu nge-lag banget ya kan, nge-lag masuk cari matchmaking susah. Gagal terus. Oke, gua harus ganti kiper habis ini. Oke, Natu DC versus Natu DF. Ya. Alberto. Ayo lo, ayo lo. Yoshi koi. Yoshi koi. Sabu da. Oke, dia harus passing ya. Kalau enggak rugi dia punya stamina karena dia mesti dribble 2 kali. Oke, dia dribble. Mighty defender gua bisa dapat. Georgie. Aduh, gua nggak punya Panther overhead. Golden Duo, kita tackle aja. Orino power ni wa dare mo kanai wa shinai. Oke. Ikuzo. Yoshi koi. Kono Victorino sama no speedo wo wasurete moratcha komaru ze. Ikukka ne full power. Jiu de ore ga saisoku da. Iku ze sara iku minna. Sikat. Panther shoot. Koko wa kore de kimeru. Aduh, ini RNG-nya dari gila, gue dari match pertama
sering banget kayaknya kritikal-kritikal gini nih. Untung aja masuk cuy. Ayo lo, ayo lo kan. Bingung lo. Hati-hati bos. Oh, nantangin Clifford ya. Clifford nantangin. Ada Radunga lo, hati-hati lo. Dorji Raja Intercept cuy. Ya ilah. Habis energinya. Kita sikat 17.000. 17.000. Yeah. Yes. Kita kasih tendangan pisang. Nani. Yes. Yeah. Nani lagi lah, tendangan pisang lawan. Lo dikejar sama Victorino, gila. Kencang banget ya Victorino ini ya speednya teman-teman ya. Nature aja. Oke. Habis. Oke, segitu aja videonya teman-teman kali ini. Jangan lupa subscribe. Kalau teman-teman punya masukan, teman-teman boleh tulis kolom komentar. Sampai ketemu di next video.